Bro, balik lah. Yoi, bro. Bapakmu tuh semangat banget. Akhirnya besok kamu pulang. Dari semalam lo sibuk aja bikin jadwal keliling ke saudara-saudara. Gara-gara lebaran kemarin kamu kan gak pulang. Oh gitu ya, Bu. Saudara kemarin juga pada nanyain. Mana Galang? Tumben gak balik? Sepupumu apalagi? Nanyainnya THR-nya aja sih mereka. Jadi zaman saya itu ya bu, terus bawa di duit. Eh zaman itu gak kayak gitu bu. Halah, ya kamu minta duit sih enggak. Tapi jajanan sama layangan. Lah itu gimana beres-beresmu? Wes bar. Nah ini bu, sampai siap-siap. Aku baru beresin. Oh iya bu, kemarin tuh hasil rapid testnya udah siap bu. Cuma mau aku fotoin. Tapi kayaknya udah kemalaman. Nanti aku coba fotoin ya bu. Habis ini. Kamu foto juga ibu nggak paham le. Tulisan dokter toh. Kalau foto buku rekening bank, baru ibu bisa. Iya deh ya bu, aku lanjut beres-beres dulu. Nanti aku telepon lagi ya bu. Iya le. Hai bu. Dah. Jadi balik lo lah. Jadi dong. Itu lo baking. Ya, tuh menu jam segini udah balik. Ya semalaman. Mana ada. Kemarin gue belum balik. Gue kan nyalurin bantuan tuh sampai jam 9. Di situ langsung prepare lagi buat tim yang hari ini. Gue mau balik semalam, mager. Ya udah deh, tidur di kantor. Sana aja deh bawa apa. Dan apaan? Ternyata gue belum mandi. Itu sama si Tony tuh kayaknya tuh. Dia kan udah seminggu tuh gak di kosan. Kayaknya dia nginep deh di RS. Kan pasien positif makin banyak kan tiap hari. Iya juga ya. Apa kabar ikan cupang dia ya? Mati kagak tuh? Kagak, aman. Kan sebelum dia pergi tuh dititipin di kamar gua. Gua yang ngurusin. Ya bagus lah, pokoknya kan mati ntar. Kasian ya si Tommy, tapi ini covid aja gak kelar-kelar. Positif aja terus nambah. Gue aja tiap hari nih nyalurin bantuan terus ke masyarakat. Bantuan juga banyak yang datang ke kita, jadi kita harus langsung salurin gitu. Sini juga ya liatnya, di Batam aja dah sampai 100 ya sih. Iya. Nasional ya sekarang udah 100.000. Ngeri sih. Ngeri ya. Apalagi kan masyarakat kecil itu kan kerasa banget gitu. Kena dampak ekonomi. Yang pada kerja, kena PHK. Yang punya usaha, pada berhenti, macet. Utang di mana-mana kan. Padahal mereka punya anak istri gitu buat kasih makan. Belum lagi yang pasien positif. Tiap hari makin banyak ya.
gue aja nih yang nyalurin bantuan, karena capek gitu. Apalagi tenaga-tenaga medis yang mereka memang benar-benar ngadepin pasien gitu loh, setiap hari. Bahkan mereka mungkin nggak pulang kayak si Tony itu kan. Ya, tiap hari ketemu orang ngasih bantuan banyak gitu, ada risikonya sih. Ya, lo harus jaga kesehatan, tapi ya istirahat lu. Iya, pastilah. Thank you ya. Gue mandi dulu. Bang, lo nyuruh dolar ya. Panggilan tutup hari Sabtu. Cia, lo. Ya udah lah, aman. Ke sana. Apaan ya grup kantor Sabtu gini? Ntar aja lah, cari makan dulu. Lion Air dengan nomor penerbangan JT2777 tujuan Yogyakarta. Dikarenakan adanya kendala operasional, waktu keberangkatan mengalami penundaan hingga pemberitahuan selanjutnya. Terima kasih. Bang, gue takut ya pergi-pergi keluar kota naik pesawat ini. Lah, kenapa tiba-tiba lu takut? Karena di zaman COVID, menurut gue bahaya sih, Bang. Tenang aja, Bro. Kita kan udah rapid test dan hasilnya non reaktif. Semua orang yang mau naik pesawat ini juga harus rapid test dan hasilnya non reaktif juga. Bukan masalah hasil rapid test sih, kalau rapid test nggak masalah. Ini cuman kalau nggak penting-penting banget dan bukan bisnis besar kayak gini, gue nggak akan pergi. Ya, gue malah takut jadi yang bobo virus. Ya santai aja, habisin aja kopinya sambil nunggu pesawat. Pada penumpang pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT2777 tujuan
Yogyakarta, dipersilakan untuk kembali pesawat melalui pintu A. Terima kasih. Bu, sarapan apa pagi ini? Masak sayur lodeh sama tempe, Le. Kesukaanmu semua nih. Enak dong ya. Nanti kalau aku udah pulang, bikin lagi ya, Bu. Pasti, Le. Apa sih yang enggak bocah bagusnya Ibu? Iya, maaf ya, Bu. Aku udah ada batalin rencana pulangnya. Enggak apa-apa. Ibu sebenarnya agak ragu juga, Le, kalau kamu jadi pulang. Masih kepikiran COVID-COVID itu loh. Iya, Bu. Selain karena ada kabar kecelakaan di sini, pas kemarin aku batalin pulang juga karena masih kepikiran COVID itu, Bu. Terus, kamu hari ini kegiatanmu apa? Main kan aku udah langsung ke RS, Bu, bagi tugas sama teman-teman. Nah, karena yang urusan ke polisi udah selesai, jadi hari ini tinggal ke rumah ahli warisnya. Ya udah kalau gitu. Kamu yang semangat ya, Le, kerjanya. Ingat loh, itu bagian dari ibadahmu juga. Bentuk perjuanganmu buat negaramu ini. Pasti semangat, Bu. Aku selain pamit ya, Bu. Ibu sehat-sehat ya. Salam buat Bapak. Iya, kamu juga. Yang kuat ya, Le. Iya, Bu.